kita akan unboxing Nami Blast pertama di Indonesia. Let's go. Langsung aja. Saya mah awas jangan di situ. Ini hasilnya. Oh, besar. Tanya kalungnya buat apa? Buat bungkus. Bungkus lagi. Ya. Ya. Baca dulu. Kita ke bagian depan dashboard. Yang tadi masih pakai sama NFC card. Tinggal tempel. Kanan ada switch buat lampu. Oh, lampu depan, lampu sen. Yang ini buat ngatur riding mode, ada Eco, Drive, Sport, Custom, sama X. Oh, tombol on off-nya udah gak nyala ya. Karena udah pake ini dari sini, yang baru. Rem piston, piston. Rem Logan, tapi masih 2 piston relik. Grip, biasalah. Oke, lampu. Sama ininya besi ya, kalau yang di burn ikan karbon, tapi ini besi sama kayak kelima sih. Oh iya, di bawah ada charging port. Charging portnya cuma satu, yang dua cuma punya si burn itu doang. Charging port, klaimnya biasa. Oh ya, ini blast yang biasa, bukan yang max ya. Jadi cuman motornya tuh 1000 watt kali 2.
baterainya 30Ah, dulunya sih 28, tapi sekarang 30Ah. Yang baru itu di lampu belakang. Dulu sih lampu belakangnya nggak ada ya, cuma yang LED doang di belakang. Sekarang dia tambahin lampu belakang. Lampu sen. Wow, terangnya. Sama ini Nami yang paling rendah. Paling rendah. Paling ceper mungkin. Ground clearance-nya ke bawah tuh paling rendah dibandingkan kelima yang cuma 10 inch juga masih tinggian. Kelima ya. Ini bannya 11 inch. Ban 11 inch, motor 1000 watt, baterai 30, remnya merek Logan tapi masih single piston, dual piston. Belum yang 4. Ada cover ini untuk kabel. Dan yang unik tuh depannya. Nah, depannya terbalik. Oh iya, shockbreaker-nya bisa diputar juga, bisa di adjust. Oh. Kayaknya empuk. Sama kalau dilihat dari sisi kiri itu single arm, jadi cuma sebelah. Cuman sebelah. Kita balik ya. Ah, ini dia. Tuh, depannya cuma sebelah ya, single arm. Belakang juga single arm. Ini footrest tuh besi. kuat lah. Sama frame-nya tuh mirip kayak Bird E ya. Di sini ada begini nih. Ada kayak rangka-rangka teralis. Ban 11 inch sudah. Semua konektor di sini di produk kami yang baru itu make quick connect, quick release. Jadi kalau pas ngelepas ban itu tinggal cabut aja, nggak perlu buka deck. Cuman cukup satu konektor. Oke, itu aja. Udah selesai. Nanti kalau ada Nami baru, kita unboxing. Ini mau dites dulu gimana, enak atau enggak dibandingkan yang lain. Kayaknya sih enak ya. Khusus terutama suspensinya depannya. Yang begini terbalik. Mudah-mudahan aja pas lagi di ngerem mendadak enggak blek melengkung ke belakang. Bye bye.